tumpah dengan menggunakan masa. Kerana diberi satu tempoh, diberi masa yang banyak, tetapi mereka telah berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sebab apa? Sebab masa itu. Kalau nak zikir, tak payah pakai tasbih pun tak apa. Nafas yang masuk dan keluar tu cukup di dalam menyebut Allah, 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 Allah. Nafas yang masuk dengan Allah, nafas yang keluar pun dengan Allah. Cukup dia ingat Allah di situ. Maka dia telah gunakan seluruh masanya untuk ingat Allah. Dia telah gunakan seluruh masanya untuk untuk ingat Allah. Jadi dalam diri kita, Allah menceritakan sifat sifat ma'ani. Sifat ma'ani apa? Sifat ma'ani. Okey, kalau muka surat 26, ayat dia tengok muka surat 25, perenggan yang kedua. Apabila kita memandang diri kita yang memiliki pelbagai kesempurnaan dan keindahan, ia adalah kesan daripada sifat Allah yang maha sempurna. Ia adalah kesan daripada sifat Allah yang maha sempurna, sifat Allah yang maha indah, kesan sifat Allah yang berkudrat, yang beriradat, yang berilmu dan yang lain. Maka kesan itu Allah letak dekat pada diri kita. Maka inilah yang Allah letak, bukan nak kata kita ini seperti Tuhan, tidak. Tetapi diri kita ini adalah tempat Allah menceritakan dia. Kalaulah Allah bagi pada kita ilmu, kita rasa kita ada ilmu, maka yang kita rasa kita ada ilmu ni nak menceritakan kehebatan Allah yang memberi, kehebatan Allah yang sentiasa memperilmukan. Tetapi tak sama macam kita. Bila kita tidur, maka kita jahil. Kita tak tahu apa yang berlaku. Bahkan, Masya Allah, jahilnya kita nak bagi tahu sifat manusia ini cerdik macam mana pun, dia adalah jahil. Bagaimana nak tengok? Suruh dia tengok bulu kening dia sendiri. Mata dengan bulu keningnya sendiri. Tengok dan kira lah ada berapa lain. Tak payah tengok bulu kening, bulu mata tu sendiri. Kira berapa lain. Itu pun dia tak tahu, bahkan depan mata dia. Nak begitu, inilah kamu yang jahil. Inilah kamu yang, inilah kita yang sifat manusia yang jahil. Jadi, yang dia, bunda yang melukakan oleh Allah. Sifat yang Allah nak bagi tahu ni. Kalau diletakkan pada kita sifat ma'ani, tapi bukan sifat kita, sifat dia. Maka Masya Allah, kalau satu orang melihat kesempurnaan itu pada dia, terhijab dia dengan Allah. Kalau satu orang tu nampak baik, dia nampak kebaikan, dia tak nampak yang, dia tak nampak Allah yang menzahirkan kebaikan itu melalui dirinya. Itu dia tak nampak. Dia nampak kebaikan tu saya. Terhijab dia dengan Allah. Saya, soalan saya, kita baik atau kita Allah tutup keaiban? Yang mana satu? Kita baik atau Allah yang tutup keaiban kita? Yang mana satu? Ha? Kalau kita rasa Allah yang tutup keaiban kita, kita boleh cakap tak kita baik? Bila masa kita baik? Bila masa kita baik? Bila? Cuba sebut, bila kita baik? Tadi? Okey. Kalau tadi tu yang kita kata kita baik tu, ketika tadi tu Allah buka semua keaiban, ada kebaikan tak? Tak ada.
kita tak ada kebaikan. Cuma Allah tutup keaiban kita. Jangan sampai aib kita orang nampak. Kalau aib ini Allah buka, ada siapa-siapa yang boleh mengaku diri dia baik? Tak ada. Sebab tu ayah anda, apabila satu orang itu istighfar, astaghfirullahalazim, syukur sangat-sangat, dia kena rasa syukur sangat sebab Allah menutup kesalahan dia. Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku mohon ampun di atas kesalahanku. Aku tak baik, ya Allah, tetapi engkau yang engkau yang sorokkan, engkau yang menutup keaiban ini yang aku lakukan daripada diketahui oleh orang lain, sehingga pada pandangan mata orang lain nampak yang aku ni baik, tetapi pada hakikatnya, ya Allah, engkau yang maha mengetahui akan diriku. Ayahanda, kenapa Allah tutup keaiban kita? Kenapa Allah tutup keaiban kita? Sebab Allah sayang kita. Sebab Allah amat menyayangi kita. Sebab Allah tutup. Bila Allah tutup keaiban diri kita, siapa kita yang nak buka keaiban orang lain? Kalau Allah tutup keaiban kita, siapa kita yang boleh menceritakan keaiban pada orang lain? Sebab itu siapa yang cuba menceritakan keaiban orang lain pada keaiban orang lain, dia bakal menghadapi satu keadaan yang besar di akhirat nanti, yang na'uzubillah Allah akan buka tirai. Allah akan buka tirai penutup tu, Allah akan hisap dia di hadapan orang ramai. Allah akan tunjuk seluruh kesalahan dia di langit sampai semua manusia akan lihat. Masya Allah. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut, man satara akhahu satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah menutup keaiban dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau Allah buat apa, kalaulah kita buat satu kebaikan, rasakanlah itulah kebaikan Allah yang maha baik, yang menzahirkan kebaikan itu pada diri kita, untuk mendekatkan diri, untuk mendekatkan kita dengan dia. Hampir dekat. Masya Allah. Jadi dia tak nampak dirinya sempurna, dia nampak Allah yang maha sempurna. Sifat yang ada pada zat ada bekas pada makhluk. Adapun sifat ma'ani pada kita tiada pada hakikatnya. Ia hanyalah kesan semata-mata. Tubuh hanyalah alat penzahiran kesan sifat Allah, seperti melihat, melihatnya mata, mendengarnya telinga, bercakapnya mulut, berfikirnya akal, berkehendaknya qalbi dan sebagainya. Ini tempat untuk menzahirkan je. Ini tempat untuk menzahirkan, untuk Allah zahirkan penglihatan. Muka surat 25. Untuk Allah zahirkan bagaimana lemahnya kamu, bagaimana agungnya Allah. Kita nak tengok kena guna mata. Allah maha, Allah nak melihat tak sama seperti kita melihat. Allah tidak pernah menggunakan apa pun untuk melihat, kerana dialah Allah yang maha melihat. Dan Masya Allah, kalau sebelah tu muka surat 26 sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni apa? Kalau tengok perbezaan dengan perbezaan ma'nawiyah dengan ma'ani, ma'nawiyah dia ada perkataan kaunuhu.
Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala. Perkataan kaunuhu tu duduk kat depan. Kalau sifat maknawiyah tak ada, sifat ma'ani tak ada. Okey, apa perbezaan antara dua ni? Satu dia katakan merah, satu dia menceritakan. Merah tadi dia merah yang macam ni. Kaunuhu ni dia nak cerita bagaimana keadaan merah tersebut. Yang ya, kalau makna ma'ani dia kata merah je, merah. Kaunuhu ni dia cerita merah tu macam mana. Kalau sifat Allah menceritakan dialah Allah yang maha berkata-kata, maka kalau tengok maknawiyah kaunuhu ta'ala mutakalliman, keadaannya ya Allah itu sentiasa berkata-kata. Sentiasa keadaannya dia menceritakan bagaimana. Kalau Allah tu berkata, macam mana Allah berkata? Maka dia pun cerita keadaannya Allah itu sentiasa berkata-kata. Kalau keadaan Allah sentiasa berkata-kata, sekarang ni Allah berkata-kata tak? Bagaimana Allah berkata-kata dengan hambanya sekarang ni? Masya Allah. Macam mana Allah nak berkata-kata dengan kita? Pelik ustaz ni. Cara Allah berkata-kata dengan kita. Mana ada suara pada langit? Tak ada. Datang satu keadaan untuk ingatkan kita pada ini. Untuk ingatkan kita pada ini. Maka keadaan itulah sebagai satu keadaan untuk balikkan kita pada dia. Bila kita bawa kereta, tiba-tiba ada seorang buat satu benda yang kita rasa marah. Kalau orang yang hatinya betul dengan Allah, dia tak nampak orang tu. Dia kata, apa yang Allah nak tegur saya? Apa yang Allah nak tegur saya? Oh, mungkin saya pernah buat benda ni dulu, dan perkara tu telah menyebabkan orang kereta yang kereta tu dulu jadi marah. Tapi saya tak sedar. Jadi hari ni sakit hati orang tu sampai hari ni Allah nak rasakan pada saya betapa sakitnya hati orang tu dulu. Jadi Allah rasakan pada saya, dan bila orang tu sakit hati, maka dia dah jadi satu dosa. Maka Allah datangkan keadaan yang sama pada kita. Keadaan tu dirasakan pada kita untuk kita istighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Oh, ini yang kau nak bagi tahu. Bahawa dosa ini aku pernah buat, aku pernah lakukan, tapi aku belum minta ampun. Aku belum minta ampun padamu, ya Allah. Masya Allah. Lain ya? Okey, itu cara. Kita ada kehendak tak? Kita ada kehendak. Macam mana kehendak hati kita pun pernah putus tak? Pernah tak hati kita putus daripada kehendak? Ada waktu tidur. Itu je lah. Selain bila kita celik mata, hati ni ada kehendak tak? Macam-macam kehendak. Itulah kehendak ni. Tak putus-putus. Begitulah. Bahkan lebih pada itu, tak sama seperti kita berkehendak. Ke Allah berkehendak. Sentiasalah dia itu berkehendak. Tapi Allah berkehendak bukan seperti kita berkehendak. Kita berkehendak ada waktu tidur, tak ada berkehendak dah. Mati habis. Kalau bangun, baru celik, baru nampak, baru rasa, baru semua. Tapi Allah sentiasa. Maka keadaan itu diletakkan sikit dia pada kita agar kita tak pernah putus hubungan dengan dia. Jangan putus hubungan dengan Allah. Di mana lagi tempat yang kamu boleh putus dengan aku? Cuba ini tengok dalam diri kita. Dalam diri kita ada 99 nama Allah. Tengok semua. Nampak? Dalam diri kita ada 99 nama Allah. Bukan nak kata kita ni Tuhan. Allah nak beritahu, sedekat itu aku denganmu. Sedekat itulah aku denganmu. Aku meletakkan namaku pada dirimu. Jangan sampai engkau lupakan aku.
Tapi kita tak sedar. Kita tak nampak. Tiba-tiba satu orang yang baran. Satu orang baran. Dia nak tertunjukkan nama Allah juga ke? Ya. Sifat Allah Al-Qahhar. Dialah Allah yang Maha Perkasa. Keperkasaan Allah tu. Jadi ayah ni tunjuk baran dia. Satu orang ayah tunjuk baran dia tu. Bukan nak katakan dia tu. Nama Allah yang dipantulkan, yang dipancarkan pada dirinya, supaya dia sedar. Dalam marah pun dia nampak Allah, dalam suka pun dia nampak Allah, dalam gembira pun dia nampak Allah, dalam sakit pun dia nampak Allah, dalam sihat pun dia nampak Allah. Tak ada tempat nak putus hubungan dengan Allah. Bila lagi masa yang boleh, bila mana lagi masa yang kita boleh putus dengan Allah? Ada tak? Kalau dilihat seluruhnya daripada Allah, bila lagi masa yang dia boleh putus dengan Allah? Ada dekat kulit ni ada bulu roma. Bulu roma ni siapa yang tumbuhkan? Siapa yang tumbuhkan? Allah. Kulit coklat ni, di kulit coklat ni lapis je. Kulit coklat ni siapa punya? Allah punya. Bawah kulit coklat ni ada kulit lagi warna merah. Siapa punya? Allah. Bawah kulit merah tu ada daging. Daging tu siapa punya? Siapa punya? Allah. Dalam daging tu ada urat. Urat tu siapa punya? Allah. Dalam urat tu ada darah banyak sangat. Darah tu, setitik darah tu semua tu siapa punya? Allah. Darah tu dia, daging tu semua dia duduk dekat tulang. Tulang tu siapa punya? Allah. Dalam tulang tu ada sumsum. Sumsum tu siapa punya? Allah. Kita mana? Kita mana? Mana kita? Kalau semua dah Allah tunjukkan dia, kenapa kita lupa lagi? Mana lagi tempat yang boleh kita melupakan dia? Tak ada. Tetapi kenapa boleh jadi lupa ya? Kenapa kita boleh masih datang lagi sifat melupakan Allah? Kerana hati kita telah dibalut oleh satu balutan yang keras, iaitu dosa dan maksiat. Kehitaman yang telah membaluti hati ini sehingga tidak lagi mampu hati ini untuk ingat pada Allah. Adakah keadaan ini kita nak kembali jumpa dengan Allah? Adakah dalam keadaan ini kita nak kembali jumpa dengan Allah? Ayanda, 2018 bukan masa lagi untuk kita bermain-main dalam amalan. Ingat, 2000 ni saya beritahu awal. Surau-surau masjid semua saya dah beritahu. Kat sini sebab Masya Allah, Allah uji sikit dengan kesakitan. Tak berapa sihat, jadi tak dapat datang. Ini 2018 ni kuliah pertama kan? Ini kuliah pertama. Ayanda, 2018, ingat bunda, kalau saya dah tak ada nanti, jangan cakap saya tak beritahu. 2018 bukan masa lagi untuk bermain-main dalam amalan. Apa tanda bermain-main dalam amalan? Tanda bermain-main dengan amalan ialah apabila kita solat kemudian berlaku kelalaian, kita rasa selesa. Inilah tanda orang ini bermain-main dengan amalan. Dia bukan jujur dengan Allah. Kalau dia jujur dengan Allah, setiap kali dia rasakan ada sesuatu yang melalaikan saya dalam solat, dia cepat-cepat pergi usaha bagaimana kelalaian ini boleh hilang. Nak cabut, buang supaya jangan sakit lagi. Kalau orang sakit jantung, dia dah tahu dia sakit jantung, dia biarkan je. Ini bukan nama orang nak sihat. Kalau orang nak sihat, sudah mula rasa tak selesa ni, dia pun pergi cari sebagai untuk ubat. Jangan sampai sakit. Maka kalau satu orang yang jujur dalam amalan, dia bila dia mula rasa tak selesa, setiap kali sembahyang dah mula masuk fikiran-fikiran luar solat, dah mula masuk, dia tak selesa, dia cepat-cepat pergi berubat.
Berubat macam mana? Dia jumpalah mana-mana guru yang boleh supaya solatnya jadi cantik. Ha, solatnya jadi cantik, masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Baitul Maqdis dah kena ambil. Tapi dah ambil sempurna ke belum? On the way. Dalam perjalanan untuk diambil keseluruhan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Baitul Maqdis itu diambil seluruhnya, wahai umat Islam, wahai orang-orang Islam, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang kecil dah habis. Tanda-tanda kiamat yang kecil, tanda kiamat kecil yang terakhir adalah Baitul Maqdis itu diambil seluruhnya oleh orang-orang bukan Islam. Jadi ini dah ada tanda. Dah ada tanda bahawa tanda kecil kiamat dah habis. Jadi menunggulah tanda yang besar. Jangan nampakkan makhluk yang bercakap nak ambil Baitul Maqdis tu. Nampakkan kenapa Allah zahirkan dia untuk bercakap benda tu. Maka Allah berkehendak untuk bagi tahu pada seluruh manusia bahawa tanda-tanda kecil yang terakhir sudah habis. Wahai manusia, sedarlah kamu bahawa kamu sedang menunggu tanda-tanda yang besar. Apa tanda yang besar? Tanda yang kemudian, tanda kemudian yang besar, tunggulah apa yang akan berlaku di Madinah. Jadi, apa yang akan berlaku di Madinah? Itu hak Allah. Allah Maha menyusun. Jadi kita boleh rasa selesa lagi? Boleh tak kita masih rasa macam kita nak biarkan solat kita dalam keadaan begini? Kita masih nak membiarkan solat kita dalam keadaan tak khusyuk? Kita masih merasa Allahu Akbar, Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi. Tak ada fikir solat saya tadi macam mana? Masih wujud perkara-perkara luar solat yang dibawa masuk dalam solat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Dia rasa risau, runsing, takut. Maka keadaan ini perlu diubah. Apa pun yang berlaku pada 2017, amal yang berlaku 2017 dah tutup pintu, istighfar je banyak-banyak. Bermulalah tahun 2018. Usahakan untuk baiki seluruh amalan ni. Baiki semuanya. Baiki seluruh amal ini agar dengan amal ini kita dekat dengan Allah. Kita hampir dengan Allah. Tanda hampir dengan Allah pun ada. Macam mana nak tahu yang kita ni dah, kita bagaimana nak tahu yang kita ni berada dalam kasih sayang Allah? Semuanya ada tanda-tanda. Masya Allah. Sebab tu yang dia tak boleh biarkan lagi solat kita dalam keadaan lalai. Tak boleh biarkan Allahu Akbar masuk sesuatu selain daripada Allah. Ingatan pada Allah dalam solat tadi putus. Kita biarkannya. Na'udzubillah min zalik, minta jauh pada Allah. Tak ingat perasaan, tak ingat pada Allah, lupa pada Allah dalam solat tadi, dirasakan satu keselesaan. Bila dia mula rasa selesa dengan solat yang tak ingat Allah ni, sebab itulah solatnya tidak diterima oleh Allah. Apa tanda solat tak diterima? Perangai tak berubah-ubah. Masih ada lagi perasaan untuk mengumpat, menceritakan keaiban, membenci sesama orang Islam. Perkataan perbuatan ini adalah menunjukkan amal ibadahnya belum dilihat oleh Allah. Jadi kalau balik jumpa dengan Allah kosong, dah dunia Allah dah tunjuk yang dah tak diterima, dia buat tak tahu je. Balik jumpa dengan Allah, apa yang ada? Tu penungkul besar menunggu. Masuk je tu tukul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayanda, bunda yang mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah hari ini perbahasan-perbahasan ilmu perlu dikurangkan. Lebihkan pada membawa seluruh manusia agar diri mereka siap-siapkan diri. Jagalah, kalau kamu ada satu amal, jagalah amal tu sampailah kamu jumpa dengan Allah.
dengan amal tadi, kamu seperti mana kamu menjaga amal tersebut, seperti itulah Allah menjaga diri kamu dengan amal yang kamu jaga tu. Kamu ambil berat nak jaga amal tu, Allah akan jaga diri kamu. So tu kita kena, tak boleh lah 2018 tu bukan masa, tak boleh, dah amat-amat bahaya. Masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Tubuh bagaikan sebatang kayu, ibarat mayat yang terbujur kaku. Tubuh dan segala alat yang ada padanya hanya berfungsi apabila ia dipersifatkan Allah dengan diperkuasakan, diperkehendakkan, diperilmukan, diperlihatkan, dipersuarakan, diperhidupkan oleh Allah dalam had dan masa yang tertentu. Itulah kita. Itulah kita. Nak tengok tak kita yang mana? Nak tengok kita yang mana? Tengok bila kita ada orang meninggal, tengok jenazah tu bila apa pergi kat kaki buat macam ni. Apa nama? Digoyang-goyang kaki, dia tak mampu buat apa. Angkat tangan, jatuh. Itulah kita. Yang ni, ada pun yang masih boleh bergerak ni apa? Kerana ada sesuatu di dalam. Ada sesuatu di dalam tu. Itulah kita yang hakiki. Ini kita yang, kita pada syariat. Ini kita pada syariat ni. Kita yang pada hakikat tu, yang dalam tu, itu yang sebenar-benarnya. Kalaulah namanya Daud, Daud yang mana? Bukan yang ni, yang dalam tu. Yang Allah nak tanya masuk kubur nanti, yang Allah nak tanya bukan ni. Tidak. Yang Allah nak tanya tu yang dalam tu. Allah tak tanya jasad kamu semayang ke tak. Allah tanya roh kamu semayang ke tidak. Kamu solat ke tidak. Kamu kenal Allah ke tidak? Allah tanya pada roh tu. Allah tak tanya pada jasad. Allah tanya pada roh. Masya Allah. Jadi macam mana roh nak jawab kalau dia sendiri pun tak pernah solat? Apa tanda roh tak pernah solat? Allahu Akbar. Tengok orang sebelah, fikir ni nak makan apa, fikir tu, fikir ni. Masih ada luar solat tadi, dia masih fikir dalam solat. Ini menunjukkan rohnya tak solat. Rohnya tidak solat. Kalau keadaan begini, balik jumpa dengan Allah, mana ada kamu solat? Apa yang bergerak-gerak tu? Itu jasad kamu. Roh kamu sendiri tak solat. Kalau roh kamu solat, kamu akan jadi satu orang yang berakhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kaunuhu qadiran, keadaannya yang maha memperkuasakan, keadaannya yang sentiasa memperkuasakan, memperkehendakkan, keadaannya yang sentiasa memperilmukan, keadaannya yang sentiasa memperdengarkan, keadaannya yang sentiasa memperlihatkan, keadaannya yang maha yang sentiasa menghidupkan, keadaannya yang sentiasa memperkata-katakan manusia, keadaannya yang sentiasa. Itulah Allah. Kalau kita duduk diam, ada tak berkata-kata? Tak ada. Kita putus. Dia bercakap, lepas tu dia diam. Ada putus ni. Ha, nampak? Ha, sekarang ni dia mendengar. Kejap lagi dia tidur. Hilang mendengar. Hilang mendengar, hilang melihat, tersusun macam tu. Tetapi Allah tidak tersusun seperti itu. Seluruh sifat ini kepada Allah sentiasa berlaku. Ha, sentiasa berlaku. Masya Allah. Allahu Akbar. Ia dinisbahkan pada martabat asma' kerana ia adalah nama bagi kelakuan zat seperti sifat Allah yang maha memperkudrat. Maka ma'nawiyah adalah menggambarkan hal sifat perkudrat yang sentiasa memperkudratkan. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Ia tidak ada pada zat, bahkan hanya menggambarkan hal keadaan sifat ma'ani. Kalau yang dia tengok, okay, kita tengok cat warna putih. Keadaannya sentiasa putih. Tapi warna putih tu sendiri pun kita tak tahu kat mana.
Kalau kita, kalau kita orang kata ompel tu, kalau kita kikis, kikis cat ke kikis putih? Hah? Kikis cat, putih mana? Putih tak ada. Putih tu tak ada. Tetapi putih tu duduk pada zat, iaitu namanya cat. Bila ada cat, adalah sifat. Nampak ah? Ha? Nah, putih tu tak ada. Ada bila ada, ada je bila ada benang, ada warna. Kalau kita ambil warna saja, ada tak? Tak ada. Begitulah. Apabila dah ada, bila dah ada macam ni, dah ada dah kain putih ni, sentiasa tak dia putih? Sentiasa putih ni. Ah, ini nama maknawiyah. Yang nampak putih tak berubah-ubah, inilah maknawiyah. Ha. Kalau kita tengok putih, kita sebut warna putih. Putih tu makna yang menceritakan keadaannya yang sentiasa putih. Ha, itu maknanya. Hmm. Tapi putih itu sendiri ada ke tak? Kalau tak adalah benang, putih itu tak ada. Maka ada benang adalah putih. Bila ada zat Allah, maka adalah sifatnya. Si ada sifat, ada zat. Ha. Bila ada zat, adalah sifat. Ha. Kalau zat pun tak ada, ada sifat tak? Sifat pun tak ada. Bila ada manusia, ada perangai. Kalau tak ada manusia, ada perangai? Tak ada. Ha, Masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Dengar apa dah? Okay, ayat dia dalam masa 10 minit. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Faham kan? Nampak kan? Maknawiyah dan ma'ani? Masya Allah. Ada soalan? Ada apa-apa nak tanya? Hari ini kalau tak faham, tanya. Jangan malu-malu. Kalau tak faham yang saya ajar, jangan tanya ustaz lain. Tanya saya. Nanti tanya ustaz lain. Ustaz lain tak baca kitab ni. Eh, tak boleh tu. Ah, dah. Pening kepala. Masya Allah. Kalau tak faham, tanya. Tanya dekat sini. Ada soalan? La ilaha illallah. Ha? Satu sekali. Isyak. Oh, kaifiat dia. Boleh. Jadi ini masya-Allah. Hari ini masya-Allah. Seperti mana izin guru saya untuk ayanda bunda saya sambungkan apa yang diizinkan oleh guru saya untuk zikir la ilaha illallah, dan talinya saya sambungkan sehinggalah kepada guru saya, sehinggalah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sebut saya terima. Ya, dia, cara dia macam mana? Lepas subuh dan lepas insya' kalau tak lepas subuh, lepas insya' pun buat dua kali. Tak kisah, yang penting dua kali. La ilaha la tu di jantung. La itu di jantung. La tidak ada. Mulut sebut la, tapi dalam hati sebut tak ada. Tidak ada. Tidak ada ilah yang dicintai, yang diagungkan, melainkan Allah. La ilaha illallah. La pada jantung. Ilaha. Muka ni dipalingkan pada bahu kiri. La ilaha illallah. Allah itu disematkan semula pada jantung, di
setiap kali sebut illallah, la ilaha illallah, dihalakan Allah itu ke jantung. Dihalakan Allah itu ke jantung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dihalakan ke jantung. Okey, ini la ilaha illallah. Apabila menyebut illallah, 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 hati menyebut hanya Allah, 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 disebutkan pada hati. Ini hati menyebut, bukan mulut. Mulut sebut illallah, illallah, illallah. Hati menyebut hanya Allah, 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 hanya Allah. Hanya Allah tadi yang disebut pada hati akan dihantar kepada seluruh jasad ini dapat dirasai. Sampai hujung-hujung jari ini akan dapat dirasai hanya Allah. Kemudian apabila kita sebut Allah, Allah, hanya pun dah tak ada. Yang ada Allah, Allah, Allah. Kemudian diakhiri penutupnya dengan Fatihah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mulakan dengan Fatihah pada Rasulullah. Ini permulaan. Mula Fatihah pada Rasulullah. Yang kedua, Fatihah kepada pengarang kitab ni, Syekh Ibrahim bin Muhammad. Kemudian hadiah kepada pengarang kitab. Yang ketiga, istighfar, astaghfirullahalazim, tiga kali. Yang keempat, selawat tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tiga kali. Yang kelima, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati ini dididik dengan zikir. Latih hati untuk ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Kemudian dalam hati ini telah dilatih untuk ingat Allah, yang dia kerjakanlah solat. Tengok perbezaan ingat Allah, perbezaan solat yang ingat Allah dengan perbezaan solat yang tak ingat Allah. Solat yang ingat Allah ini adalah solat yang begitu mahal, yang ada nilai, yang boleh bawa ke, yang boleh menyebabkan kita mendapat keampunan di sisi Allah di akhirat nanti. Maka solat itulah solat yang perlu kita buat. Solat itulah solat yang perlu kita latih pada diri kita sendiri. Masya-Allah. Jelainya. Okey, buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang cuba, ustaz, saya nak latih. Saya nak cuba latih. Ada yang cuba nak berlatih. Jadi latihannya kadang-kadang saya buat setiap hari Khamis selepas Isyak. 9:30 sampai 10:30 di Jalan Tanjung. Jalan Kampung Medan tu masuk ke dalam, saya buat kat situ. Biasa lepas Isyak hari Khamis, hari Khamis lepas Maghrib tahlil. Kat sana pun kita buat tahlil juga. Tapi tahlil yang betul. Tahlil yang diajar, dan bukan hanya diajar, bahkan tahlil ini diwarisi satu ke satu apa daripada para leluhur sampailah baginda sallallahu alaihi wasallam, cara menyebut yang betul. Bila kita sebut dengan cara betul, barulah la ilaha illallah tadi bagi kesan pada hati. Alhamdulillah, masya-Allah, dia tak pernah tinggal la ilaha illallah, tapi kenapa tak berubah-ubah? Sebab tak berubah, sebab cara sebut, cara dia meletakkan kalimah Allah pada hati itu tak betul. Sebab tu kena latih. Kalau yang dia nak datang, nak cuba,
nak belajar, berlatih zikir, belajar berlatih untuk tahlilkan diri sendiri. Ha, datang. Ha, datang nanti kita berlatih bertahlil. InsyaAllah. Ha. Allahu Akbar. Ada lagi soalan ini? Ada soalan ini? Yang dia, yang dimulakan oleh Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak akan berlaku di Madinah gempa bumi. Di Madinah takkan berlaku gempa bumi melainkan ada tiga keadaan yang akan berlaku di hujung Rasulullah sebut di hujung masa nanti. Bila berlaku, maka saat-saatnya sangat-sangat hampir dengan kiamat. Saat-saatnya saat yang begitu hampir dengan kiamat. Masya Allah. Jadi dua hari lepas berlaku gempa bumi di Madinah. Masya Allah. Kemudian berapa ramai lari? Jadi Rasulullah beritahu akan berlaku gempa bumi di akhir zaman nanti tiga kali untuk keluarkan orang-orang yang tak jujur dengan Allah, dikeluarkan daripada Madinah, keluarkan, tinggalkan mereka yang benar dengan Allah saja duduk di dalam kota Madinah. Masya Allah, dah berlaku gempa bumi, berapa ramai yang lari? Tunggulah kali kedua, tunggu kali ketiga. Yang dahsyat gegaran. Lagi ramai orang lari. Berapa ramai yang semua keluar lari, keluar dari kota Madinah. Sedangkan nak selamat, dia tak boleh lari. Duduklah dalam masjid tu. Duduk dalam masjid tu. Kalau duduk dalam masjid, masjid takkan runtuh. Sebab apa tak runtuh? Sebab bukan Allah jaga kita. Sebab Allah nak jaga kekasihnya. Siapa kita yang Allah nak jaga? Maka Allah nak jaga kekasihnya. Bila Allah nak jaga kekasihnya, siapa yang berhampiran, Allah akan jaga. Ini lari lintang pukang, keluar semua, keluar dari masjid. Lari, lari, lari. Masya Allah. Ini menunjukkan hati yang tak ada pada Allah. Tunggu gegaran kedua. Dan gegaran yang ketiga adalah gegaran yang terakhir. Yang akan mengeluarkan seluruh orang-orang yang tak benar dengan Allah. Dalam tu hanya tinggal orang yang benar dengan Allah. Masya Allah. Itu. Baitul Maqdis dah kena ambil. Berlaku pula sesuatu dalam di kota Madinah. Dan para ulama menyebut 2018 adalah tahun fitnah yang bakal menimpa pada orang Islam. Maka kekuatan hati mereka itulah, kekuatan hati mereka pada Allah itulah yang menjujurkan mereka benar pada Allah ataupun tidak benar pada Allah. Kalau mulut terus melatah, menunjukkan hatinya tidak benar pada Allah. Kalau hatinya melihat ini kudrat Allah, ini kehendak Allah, maka saya perlu bina sesuatu untuk sabar. Kena sabar. Ini memerlukan satu kekuatan. Sebab tu ayat ni Masya Allah, kekuatannya akan datang. Pertama, ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Belajar ingat Allah. Macam mana nak belajar ingat Allah? Pertama, zikir. La ilaha illallah. Kalau yang tak mampu zikir, maka tak apalah ustaz, saya rasa tapi saya ni tak pernah tinggal solat. Okey, bina solat tadi betul-betul. Bina solat tadi daripada wuduk sampai salam, bina betul-betul. Bina solat ni betul-betul dan solatlah yang macam ni sampai bila-bila. Tak nak main-main dah. InsyaAllah, berapa bulan tu masjid kamu Medan? 10.
di Masjid Kampung Medan nanti insya-Allah dia akan buat satu program mengenai solat. Dia bagi saya satu slot. Tapi slot saya ni saya takkan cerita macam mana rukuk, macam mana sujud lah. Slot saya, slot tu kita bagi dengan ustaz lain lah. Slot baca betulkan Fatihah, betulkan rukuk, betulkan sujud, semua kita serah dengan ustaz lain. Saya ambil slot. Kalau berdiri, kamu kena ingat yang ni. Kalau rukuk, kamu kena rukuk macam ni. Ingatan kamu mesti macam ni. Kalau sujud, sujud macam ni. Supaya jujur kita dalam solat. Berdirinya, rukuknya, sujudnya itu, kita telah sempurnakan hak solat tu sendiri. Kita hari ini Masya Allah hak istighfar pun kita tak tunaikan. Apa hak istighfar? Setiap kali sebut astaghfirullahalazim, rasa kesal. Kita tak ada rasa kesal. Apa tanda kita tak ada rasa kesal? Nanti dibuat lagi. Diulang lagi. Kalau dia kesal, benar-benar kesal setiap kali sebut astaghfirullahalazim. Imam dia duduk ke atas sajadah, dia ajar. Dia ajar kita lepas solat sebut astaghfirullahalazim. Imam ajar. Jadi bila kita sebut, tunaikan sebenar-benarnya hak istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Rasakan kekesalan di atas kesalahan yang kita telah lakukan. Ayanda, bunda, kalau kita rasa empat perkara ni, kalau kita boleh rasa empat perkara ni sampai mati, maka kita dikira sebagai satu orang yang sentiasa bertaubat pada Allah sampai mati. Apa empat perkara tu? Pertama, ini empat perkara ini adalah perkara yang masa kita lahir, itulah keadaan kita. Masa kita lahir, itulah keadaan kita. Apa dia? Pertama, rasa hina. Keluarnya kita daripada perut ibu kita dalam keadaan hina, berlumuran dengan najis, keluar daripada tempat najis, hina sangat. Itulah kita. Yang kedua, lahir-lahirnya kita, kita ni lemah. Tak boleh nak angkat tangan, tak boleh nak apa, semua tak boleh. Semua orang yang buat. Lahir-lahirnya kita, kita ni jahil. Tak boleh nak bercakap, nak panggil mak pun tak boleh. Nak panggil ayah pun tak boleh. Bukan tu saja, mata ni nampak pun tidak. Lahir-lahirnya kita, tak ada siapa lahir tiba-tiba ada cincin emas. Tak ada siapa lahir dekat celah ketiak ada duit. Tak ada siapa-siapa yang lahir ada pakai gelang apa rantai emas. Tak ada. Menunjukkan lahirnya kita atas dunia ni tak ada seurat benang pun nak beritahu kamu ni fakir. Lebih hina, lebih bawah daripada orang-orang miskin. Kalau orang miskin dia ada lagi benda nak makan. Kalau orang fakir apa benda pun tak ada, nak makan pun tak ada. Itulah kita. Lahirnya kita fakir, lahirnya kita lemah, lahirnya kita jahil, lahirnya kita apa? Satu lagi. Jahil, fakir, lemah. Hina. Hina. Itulah kita. Jadi setiap kali sebelum solat, nak masuk solat ni, ya Allah, saya ni hina. Saya ni hina, ya Allah. Apabila engkau yang mendirikan saya dekat sini, bahawa engkau nak muliakan saya, engkau nak saya duduk di satu tempat yang mulia, dan kau nak bagi pada saya satu kedudukan yang mulia. Wahai Allah, aku ni hina. Apabila kita nak berdiri solat, wahai Allah, saya ni jahil. Saya tak pandai apa-apa pun. Saya nak menggerakkan lidah saya dalam menyebut Fatihah pun saya tak pandai. Itulah saya. Wahai Allah, saya lemah. Kalau kau tidak berkehendak untuk saya berdiri dalam solat, saya tak boleh berdiri. Tapi kau berkehendak saya boleh berdiri. Ya Allah, itulah saya. Setiap kali sebelum masuk solat, rasakan empat perkara ini. Saya hina, saya lemah, saya jahil. Wahai Allah, saya fakir. Saya fakir kepadamu. Nak masukkan nafas pun berhajat pada engkau.
Nak keluarkan nafas pun berhajat pada engkau. Ya Allah, itulah saya. Maka yang dia solat dalam keadaan itu. Inilah solat satu orang hamba. Solat ni yang merendah diri, merasakan diri ini lemah, fakir sangat. Itulah kita. Kalau apapun yang kita nak buat, kita rasakan empat perkara ini, maka Masya Allah, inilah taubat yang sebenar. Kalau kata taubat, bukan dia menjadi lebih baik. Nama kata taubat adalah balik ke pangkal jalan. Mana pangkal jalan? Itulah asal usul kamu. Baliklah ke pangkal jalan, iaitu asal usulmu adalah hina, lemah, fakir. Allahu akbar. Duduk dalam empat perkara ini, maka itulah kita. Setiap kali nak buat baik, rasakan saya hina, Allah bagi peluang untuk saya buat baik, untuk muliakan Allah, untuk rasakan diri ini fakir. Selain insya-Allah, maka dalam keadaan ini jadilah kita satu orang yang benar dengan Allah. Benar kita dengan Allah. Insya-Allah yang semoga Allah permudahkan, Allah terima kita. Ambil soalan eh. Soalan ni. Ambillah. Ini insya-Allah 26. Oh, insya-Allah. Adilan. Jemput hadir. Jemput hadir insya-Allah. Semoga Allah mudahkan kita. Kalau ada yang nak jumpa secara, ataupun nanti boleh ambillah nombor telefon saya. Kadang-kadang malu secara umum nak tanya. Ataupun ada yang nak belajar solat, kalau depan orang dia malu. Saya hari ini masya-Allah, saya sedia bagi masa. Jumpalah kat mana-mana pun, kita secara terang, secara terperinci. Kalau nak betulkan solat secara saya, Ustaz, saya nak saya seorang. Okey. Kita dua orang saja. Bina, yang penting bina. Jangan biarkan lagi. Kalau kita biarkan solat kita macam tu, kita menyiksa diri kita. Kita sendiri menyiksa diri kita. Sebelum masuk kubur dia dah menerima siksa dulu. Jangan biarkan solat macam tu. Kalau rasa ada kelalaian, baiki. Jangan biar lagi. Jangan biar. Mesti ubah. Masya-Allah, semoga Allah terima kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal lahul azizul akram. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.